dengan hatinya sehingga jiwanya menyatu duwe watak menungso. Ibu zaman biar nduk titi anake digwendong didekok, saiki enggak, anak saya cilik digledek kok. Jadi aku sudah disorong ini sih. Gue paham gue enggak. Anak itu jauh dari jantung ibunya, jauh dari hati ibunya. Saya ini modelnya disorong, digeledek. Masuk kaget ya anakmu. Buk. Ibu ayam boleh ngendok ikhlas, antrem khusyuk. Begitu netes anak dididik sesuai dengan pri keayaman. Begitu si songgelek mangan dewi, sorek dewi, sing lanang dipendeli, diteladungi kongkon nyengkrih, dadi jago. Sing wedok diteladungi, dipecoi kongkon nyengkrih, dadi babor, tanpa merepotkan neneknya. Makanya gak ono mbah petik ngomong putu. Nenek mbah sumber udi kok ngomong putu, berarti kalah karo. Terus putu akeh diomong karo mbah, gak mungkin iso sukses uripe, gak mungkin iso dadi wong gede. Makanya tolong mbah-mbah sing dipasrahi putu nang balekno. Kelek pengen putumu dadi wong. Tak ono critane cucu sukses di bawah asuhan mbah. Soale mbah nang putu iku bukan pendidik yang baik. Mbah nang putu iku tarjete, sing penting putune anteng, seneng, meneng. Kakak nek tolong sing dititipi putu balekno. Saya misalnya kok wis dadi mbah, umpamane terus anakku moro nggowo anake dipasrahno nang aku. Nek wis sak jam rong jam oke gak apa-apa. Ditinggal seminar, ditinggal kerja, nek wis sak jam rong jam oke. Tapi lek mbah titip putu rong wulan, langsung tak jawab sorry. Tugasku ku dididik awakmu, dudu dididik anakmu. Urusan dididik anakmu tugasmu. Loh, mbah gak sayang nang putu ah. Sayang gak sayang ya apa? Aku seneng nyawang putuku timbang nyawang raimu. Ya mergo sayangku nang putu iku aku moh mbok pasrahi anakmu. Soale mbah iku bukan pendidik cucu yang baik. Mikir kok ketara dipasrahi putu. Saiki akeh kok wong sumber putih iku merantau ning Jakarta, nduk kono gawe anak. Anak umur 2 wulan digomole nang sumber putih pasrahno bae. Balik maneh ning Jakarta, mana meneh. Oleh 2 wulan gomole nang sumber putih kek nang bae. Tak kira dadi wong putune model ngono iki. Wis paham karepmu gak paham karepmu. Lah wis sing nomor 2. Wah, mana mau gak melu nyangoni cerewet. Walisanan gak kira lesan yang banyak berdikir. Ciri ni wong sing api ini ku lesane kata dikire. Sing akeh leh dikir, wong iku nek akeh dikire mesti dadi wong api. Wong nek dikir gak kira ngeso, gak kira ngrasani. Ana tanduk kene. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki karo bisiki katane. La ilaha illallah. Jarine bojone Mbak Teh iku katok kedoan yo ta. La ilaha illallah. Mangane pirang-pirang dino gak tau ketok lewat ngarepi omah. La ilaha illallah. Biasane anggar sore lewat ngarepi omahku. La ilaha illallah. Padahal Mbak Teh iki wong yo sapi ajane sing lanang iki katok Pak. La ilaha illallah. Iki jenenge tahlil ganda campuran yo. Tahlilan campur rasan-rasan. Enten sing ngoten niku. Apaan nih? Ngapunten. Monggo. Wabatanan halal bala isyabiro. Sabar ngadepi ujian kehidupan. Hasil nomor 4 ini yang paling penting. Wazawjatan ladablihi haruban fi nafsihi wa ahliha. Punya pendamping hidup yang tidak mengajak perang, tidak suka ribut, gak seneng cekcok, gak seneng gegeran, baik urusan pribadi maupun urusan harta benda. Nopo mawon gelem musyawarah kuncine rukun. Masalah keluarga ini sangat penting. Kanjeng Nabi itu sampai pernah ditegur sama Allah itu ya gara-gara urusan rumah tangga. Rasulullah itu pernah mengharamkan madu untuk dirinya sampai ditegur karo Gusti Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Wahai Nabi Muhammad,
Kenapa engkau haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan oleh Allah untukmu hanya demi untuk memuaskan hati istri-istrimu? Kanjeng Nabi pernah mengharamkan madu untuk dirinya, padahal madu dihalalkan oleh Allah. Ceritanya itu gara-gara apa? Gara-gara urusan rumah tangga. Waktu Rasulullah punya anak dari istri yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, anak itu dikasih nama Sayyid Ibrahim. Wanteng manjen putrane Kanjeng Nabi. Begitu bangganya Rasulullah dengan putranya yang bernama Sayyid Ibrahim, ditunjukkan kepada istri-istrinya yang lain. Lihatlah, anakku sangat ganteng. Lihatlah, anakku sangat tampan. Istri-istrinya pada cemburu, terutama Sayyidah Aisyah. Begitu disuduhno, Aisyah, tonton, anakku ganteng. Gak blas. Ya manusiawi, ada kecemburuan seperti itu. Akhirnya para istri itu sepakat. Sepakat, garap Kanjeng Nabi. Garap gimana? Ya, nanti ketika Rasulullah ke rumah kita, kita semua kompak bilang bahwa bau mulut Rasulullah gak enak. Ababe gak enak, ababe gak enak. Begitu Rasulullah dari istri yang Maria Al-Qibtiyah tadi dikasih madu, diminum sama Rasulullah. Ketemu garwane, garwa-garwane itu ngomong, "Wek, ababe gak enak, gak enak. Mari mangan opo?" "Enggak, aku gak mangan opo-opo." "Gak enak, gak enak. Mari mangan opo?" "Enggak, aku cuma mangan madu." Semua istrinya bilang gak enak, gak enak, gak enak. Akhirnya Kanjeng Nabi, "Ya udah kalau gitu, mulai sekarang aku haramkan madu untuk diriku sendiri agar kamu puas." Makanya Kanjeng Nabi terus ditegur karo Gusti Allah gara-gara urusan rumah tangga. Makanya wong niku ya, wong niku lek wis katek urusan rumah tanggane kacau, uripe mesti kacau. Hoi. Ana wong lanang lapo-lapo kok keliru, mesti urusan keluarga. Bakul ning urusan keluargane kacau, nyusui mesti salah kabeh. Lho kiai lho ceramah iso korat karet gara-gara urusan rumah tangga. Makane jujur ya, wong lanang asli kalah karo wong wedok. Walaupun wong wedok iki ketoke gak berjanji ngene iki. Gak ngeromesi. Tapi wong lanang lu temenan sak hebat-hebatnya wong lanang karo bojone kalah. Aku duwe kanca iki telek MA, nang omah digetak bojone iso mudhun kaya arek MI. Ono rektor wis profesor doktor S3 terkenal killer, kapan mlebu kampus mahasiswa tahan nafas saking kerennya. Killer. Dulu kita Pak Rioyo pembantu ni mulai. Oh nak tamu, tiga nawaitan ngambil baju ni. Kau nyuguna dia ni. Nengkoce, utak kabeh, digetak kalau baju ni. Makan itu sih hati-hati. Dulu rektor yo, kau gak tamat SD macam. Lu kiai pintar ceramah nggak tau nol dalil ni nanjob. Termasuk sih ngomong ini. Dulu oma digetak baju yo hilang kiai ni karek goblok tu. Gak iso dalil belas lu wong lanang ya asli kalah karo wong wedok. Walaupun wong wedok ketoke lemah tapi sesungguhnya kuat, apalagi urusan anak. Coba lihat duwe anak cilik loro nang adek rewel sisan, wong wedok nggendong mulai isu sampai bengi lho kuat. Ibu-ibu, cep-cep sayang, cep-cep sayang, isu tekan bengi katik diselehno gendong. Yo gak sengleh bunda ya. Ayo wong lanang coba, anakmu loro rewel, gendong 10 menit terus ngamuk, nangis terus banting si sangga. Mangga ning ngapunten nggih, organisasi urusan apa? Dicekel wong lanang karo dicekel wong wedok, iki luwih urip dicekel wong wedok. Jadi kalau orang lanang biasanya diluk mati. Jadi kalau orang wedok, urip. Orang wedok itu terbukti bisa ngurip no barang yang mati. Dan gua yang ini tak sekelah diluk ke urip. Ya Allah. Apa ini yang pas? Oh ini gua temenan
makanya para rawuh khususnya mantan kekali gak usah ini kersane saya gak suwe-suwe kesalahan menengah sama ini kemanuto saat ini iya banyak keluarga-keluarga Islam yang mengalami disoriented. Nah, ote-ote. Kehilangan arah, kehilangan tujuan. Banyak yang mengalami disharmoni. Kehilangan harmonisasi. Karena harmonis itu sering diartikan hubungan yang saling mencintai, kebutuhan ekonomi tercukupi, monoton. Padahal dalam Islam bukan seperti itu. Harmonis dalam Islam adalah rumah tangga dan keluarga yang dipimpin oleh suami dengan anggota istri dan anak-anak yang dalam perjalanannya diwarnai dengan cinta, kasih sayang, bimbingan, dan keteladanan untuk menggapai kehidupan yang bahagia bukan hanya di dunia saja tapi membara cita-citanya agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Jadi nek bahasa Jawa rumah tangga sing toto titi tentrem kerto kok kerto son mau ngedok ini kan ayu-ayu tapi on ya kerto raharjo toto titi tentrem sing lanang toto sing wedok titi keluargane mesti tentrem ayong ayu ayem toto titi tentrem wong Jawa duwe unen-unen sing luar biasa ayong sing lanang iso ngayomi ayu sing wedok ayu dhuwur batine keluargane mesti ayem ayong ayu ayem lek toto titi tentrem sing lanang toto sing wedok titi keluargane mesti tentrem. Nah, saat ini supaya rumah tangga itu sesuai dengan harapan sama raba sakinah, mawadah, rahmah, dan barokah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suami istri harus saling mencintai. Mulanya diparingi modal karo Gusti Allah jenenge mawadah warahmah, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli ala Muhammad. Mawadah iki urusane 40 tahun ke bawah. Nek tembang ilir-ilir mawadah niku tandure wis sumilir tak ijo royo-royo karo tak sengguh penganten anyar. Itu urusan perut dan urusan sedikit di bawah perut. Tandure wis sumilir tak ijo royo-royo. Kalau tandur sumilir tak ijo royo-royo alamat kate panen hasilnya akeh. Berarti niku urusan pangan, urusan weteng. Nah, tak sengguh penganten anyar, urusan ngisore. Gak di rumah nopo. Nganten anyar iki luwih mikirno urusane weteng ta urusan ngisore weteng? Lah iya iku. Iki biasane kuat mawadah itu di usia 40 tahun ke bawah. Urusan weteng kalau 40 tahun ke bawah mantenan ini iki dijak prasmanan. Yo koleksi cembau barang dicukup sego sak piring munjuk sate rolas munjuk gandeng pitu lopoyo kat likur bisa nyang soto bisa mampir rambu bakso bisa es macam-macam buat dicukup IKP ini sore gue tinggal mesti ngomong bisa koleksi tapi kalau udah 40 tahun ke atas apalagi 60 tahun ke atas kira-kira koleksi kah seleksi seleksi. Monggo mbah, sekule mbah. Hoi. Titi ae. Niki soto mbah, duduke ae. Apa nganget sate mbah, sunduke ae. Salah mbah nggih, kulite ae. Pemane ate ditot mau bojone kate njuk ki gak oleh kate njuk ki gak oleh. Kate nyeduk rawon yo ngono. Ayo nanti tangan gaelen penyakitmu ta, gaelen penyakitmu ta. Terusno. Iya iya gak sida. Ganti soto iku yo gak oleh. Nek kepengin cepet matek nang panganan. Apalagi sudah kena komplikasi, sembarang barang ditakuti, subuhi sate malah njaluk teri.
untuk hidung-hidungnya alergi makan sambal goreng nanti asam urat kambuh lagi, subuhi ngombe lagi tidak berganti karena tidak punya pabrik gula sendiri. Kasinan sidik tensinya tinggi, mendekati istri sudah disingkiri, masih dijuamu ini tetap gak bisa tangi karena sudah disfungsi ereksi karena PKTP yang telu mekuat yang siji ikuai memaksakan diri. Ada beberapa hal yang bisa melunturkan mahabbah, mempercepat hilangnya mawaddah. Rasa cinta mawaddah itu bisa jadi luntur. Satu, maaf didengar mantan kekale, kalau suami istri sama-sama cari nafkah di tempat terpisah, masing-masing gak ada yang mau mengalah, itu bisa menghilangkan mawaddah. Tak berani. Kalau suami istri sama-sama cari nafkah di tempat terpisah, masing-masing gak ada yang mau mengalah, itu bisa mempercepat hilangnya mawaddah. Bodo-bodo pegawai negeri sing lanang kerja nanggone Papua, sing wedok kerja nanggone Jakarta, manten anyar karo-karo nih gak gelem ngalah. Sing lanang ngotot kerja nang Papua, sing wedok yo ngotot gak gelem leren kerja nang Jakarta, karo-karo nih manten anyar. Ayo coba, ya lek urusan duit kepengen cepet bangun rumah, iso Papua transfer, Jakarta transfer, cepet dadi omahe. Tapi nek urusan ngono iku iso ditransfer ta? Iso diprint? Padahal nek manten anyar jatahe seminggu ping pira? Mangkane kudu ana sing gelem ngalah. Paham tak? Yang kedua yang mempercepat hilangnya mawaddah itu kalau suami istri nikah usianya sama, lanang wedok umure